Hello guys, hi, nama saya Muhammad Azhar bin Azran. So hari ni saya akan buat satu tutorial video basic violin khas untuk anda semua. So stay tuned. Hello guys, selamat kembali ke video saya. So, hari ini saya akan mengajar anda cara untuk bermain viola. Asas untuk bermain viola sebagai permulaan. So, sebelum kita mula, kita akan mengenali alat-alat untuk bermain violin ni, okay? So, yang pertama ni adalah, ni adalah dipanggil bow, okay? Bow ni adalah alat untuk, apa kata? Untuk menggesek viola supaya viola tu ada bunyi yang agak merdu di situ. Dan ni adalah merupakan bulu ekor kuda, tak silap saya. Orang musician kedai yang saya beli ni, dia cakap ni merupakan ekor kuda. Dia guna daripada ekor kuda. Okay, so yang ni dipanggil bow. Okay, bow. Yang kedua adalah alat penting kita adalah violin ini. Okay, violin ni yang sangat penting dalam kita punya instrumen musician kita. Okay, tak ada violin ni tak bunyi lah kita punya ni bow. Okay, so next ialah saya akan mengajar cara untuk memegang bow ni. Okay, okay, kita akan teruskan dengan video kita. So cara untuk pegang bow ni macam mana? Okay, so benda pertama adalah kita akan dua jari ni akan diletakkan ke arah sini. Okay, ke arah sini. So jari yang belakang ni, jari thumb kita ni letak di sini, okey. So dia nampak ada ni, nampak tanda-tanda ni. Okey, okey. Sini letak sini, okey. So jari kita akan jadi begini, okey. Begini. Ya, yeah, begini. Okey. So jari kelingking ni akan letak ke belakang. Di belakang, okey. So then yang last ni jangan begini, bengkokkan sikit. So senang untuk kita, contoh. Okey, senang untuk kita. Nampak. Gitu. Okey, nampak gitu. Okey, next is, kalau anda perasan ada satu benda belakang ni, this one adalah untuk melonggarkan kita punya bow ni. Dia punya tali ni nampak dikendur. Dan ni bagus untuk apa? Sebab ada certain, kalau kita terlalu tegang, dia akan bagi efek kat kita punya ni, so tahu. Dia akan bagi efek kat kita punya bow ni, dia punya ni tali ni, dia akan putus sebab geseran dia, dia terlalu tegang, dia akan stretch then pak putus. Okay, then seeloknya kita akan buat jangan terlalu ketat lah, jangan terlalu ketat. Kalau terlalu ketat dia akan macam ni bentuk dia. Nampak lengkut dia, lengkut lain. Okay, so kita better, kita akan ni sikit. Regangkan dia sikit supaya nampak dia ada melengkung sikit kan, daripada yang before ni dia melengkung sikit. Okay, so kita tak harm kita punya ni, bow kita. Okay, okay, next is violin ni. Okay, violin, cara pegangan violin. Okay, seeloknya kalau kita pegang dia ada, dia ada dia punya angle. Okay, so untuk memudahkan kita akan macam kita ikut arah jam. Okay, this one pukul 9, 10, 11, 12. Okay, macam tu. So paling seeloknya kita akan ikut jam 10. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut jam 9 terlalu tepi, so kita punya leher ni akan sakit. So kita akan buat kepala kita macam ni tau, so dia akan sakit. So kalau pukul 11 terlalu ke depan, okay, ke depan. 12 pun terlalu ke depan macam ni, 12 begini. Okay, so agak susah untuk kita ni, tangan kita ni susah untuk kita untuk menekan string. Untuk tekan string tu susah. So yang betternya pukul 10. Macam ni, pukul 10, okay. Dia ada angle 9, 10, 11, 12. Okay, so yang paling better pukul 10. So dia tak
menyakitkan kita punya leher dan tak menyakitkan kita punya tangan juga, okey. So tangan kita sedap untuk bergerak. Ha, okey, next is cara pegangan dekat string ni, area sini, okey. Next, kita akan macam ni. Pegangan dia, kita tak boleh nak kepit dia macam ni, okey. Kepit macam ni sebab ia akan menyukarkan kita. So kita kena regangkan sikit. Okey, kita akan regangkan sikit. Kita akan angle kita macam ni, okey. Begini. Ah, macam begini. Ah, begini. Okey, begini. So kita tak boleh macam ni. Sebab kalau macam ni, dia akan menyukarkan kita untuk bergerak. Ah, macam ni. Contoh kalau kita dah sampai ke E string ni, dia akan macam ni. Okey? Susah. Nampak? Kalau kita macam ni, nampak? Regang. Kita boleh sampai ke atas. Kalau kita macam ni, kita rapatkan dia ke tangan kita, akan menyukarkan kita. Okey? Nampak? Alright. Okey guys, kita akan teruskan dengan video kita. So, kali ni saya akan mengajar anda apa itu open string. Open string ni adalah satu string yang kita belum lagi tekan. Kita belum tekan lagi, okay. So dia macam kosong lagi, masih kosong. So saya akan bagi tahu anda string apa string yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ni, okay. So violin ni dia ada empat string. So string yang pertama ni merupakan string G. Bunyi dia agak dalam sikit. Tong. Bunyi dalam sikit. So next adalah string D. Okay. Yang ketiga adalah string A. Okay, string A. Yang terakhir ni adalah string E. Okay, string, ingat G, D, A, E. Okay, dia ada empat string tu saja. Okay, so yang atas ni yang anda boleh lihat ni, dia macam ada batang ni, dia macam ada stick ni. So yang ni adalah untuk adjust kita punya string ni. Contoh kalau string kita kendur kan, okay, contoh. So, nampak? Kendur, kita akan ketatkan atas ni. Nampak? Dia akan ni. Dia akan ketatkan string kita, okey? Okey. Ni adalah fungsi. Fungsi ni adalah untuk mengetatkan kita punya string ni supaya string kita tu ada bunyi. Okey. Okey guys. Yang seterusnya adalah cara geseran violin ni. Okey, violin ni dia ada banyak cara geseran dia, tapi basic untuk geserannya adalah satu je. Down, up, okay. Kita akan tengok dia punya simbol tu di permulaan notes kita, okay. So yang tu saya akan ajar anda di video yang seterusnya, okay. So sini, lihat. Yang pertama dia akan turun, then dia akan naik. Okay, macam tu. Dia dua ni je. Untuk basic, itu untuk kita petik ni. Untuk kita buat dia punya peringkat ni, okey. Macam tu, okey. Okey guys, kita akan teruskan dengan video kita. So, kali ni saya akan mengajar anda apa itu open string. Open string ni adalah satu string yang kita belum lagi tekan. Kita belum tekan lagi, okey. So dia macam kosong lagi, masih kosong. So saya akan bagi tahu anda string apa string yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ni, okey. So violin ni dia ada empat string. So string yang pertama ni merupakan string G. Bunyi dia agak dalam sikit. Tong. Bunyi dalam sikit. So next adalah string D. Yang ketiga adalah string A. Okay, string A. Yang terakhir ni adalah string E. Okay, string. Ingat, G, D, A, E. Okay, dia ada empat string tu saja, okay.
So, yang atas ni yang anda boleh lihat ni, dia macam macam ada batang ni, dia macam ada stick ni. So, yang ni adalah untuk adjust kita punya string ni. Contoh kalau string kita kendur kan, okey, contoh. So, nampak. Kendur, kita akan ketatkan atas ni. Ha, nampak. Dia akan ni. Dia akan ketatkan string kita, okey. Okey. Ni adalah fungsi. Fungsi ni adalah untuk mengetatkan kita punya string ni supaya string kita tu ada bunyi. Ha, okey. Okey, selepas kita bermain open string tadi, violin ni juga dia ada peringkat dia, which is 1 2 3 4, okey. Untuk senangkan, untuk mudahkan anda ingat benda ni. Dia ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dia macam ada 4 ni 4 4 peringkat untuk basic dulu, okay? So, peringkat yang pertama adalah G. Kita buat open string dulu. Open string, okay, open string. Dan kita akan pergi ke peringkat yang pertama, which is di bahagian hadapan ini. Nampak? Di bahagian hadapan ni tertekan kat situ, okay? Next peringkat, second peringkat. Okay, third. Yang keempat. Okay, biasanya orang akan gunakan yang keempat ni. Macam saya, saya akan gunakan terus ke next string sebab bunyinya hampir sama. Contoh, okay. Okay, dengar. Ha, kan sama? Okay, ni saya open. Okay, ni saya petik. Pakai ni, menggunakan jari yang keempat ni. Ha, so untuk saya, saya akan memudahkan anda. Saya akan buat macam ni. Saya akan sarankan anda untuk menggunakan next string terus. Kecuali dalam anda punya notes ataupun chord, dia ada four finger tu, anda terpaksa gunakan jugalah. Sebab kalau tak, bunyinya lain daripada yang lain. Okay, so dia bunyi sama semua. So cara ni pun sama, okay? Okay guys, yang seterusnya adalah cara geseran violin ni. Okay, violin ni dia ada banyak cara geseran dia, tapi basic untuk geserannya adalah satu je. Down, up. Okay, kita akan tengok dia punya simbol tu di permulaan notes kita, okay? So, yang tu saya akan ajar anda di video yang seterusnya, okay? So, sini, lihat. Yang pertama, dia akan turun. Then, dia akan naik. Okay, macam tu. Dia dua ni je. Untuk basic, itu untuk kita petik ni untuk kita buat dia punya peringkat demi peringkat ni, okey. Ha, macam tu, okey. Alright guys, so welcome back to my video. So kita akan teruskan video kita dengan section yang seterusnya, which is section notes dan counting, okay. So di sini saya ada dua contoh, satu contoh sheet, satu contoh notes, okay. Di sini anda dapat lihat, dia dapat 5 notes. Yang pertama kita akan panggil whole notes. So pengiraan dia adalah 4 beats. So 1, 2, 3, 4 pengiraan macam tu, okay. Half note 1, 2. Quarter note 1, okay. Eighth note dan sixth note ni dia half pengiraan dia. 1 2 1 2 1 2, okey, begitu, okey. So contoh yang pertama dalam Twinkle Twinkle Little Star ni, okey, sebab apa saya ambil Twinkle Twinkle Little Star ni punya notes, dia punya sheet, sebab dia mudah untuk anda mulakan per ni untuk gunakan violin tu, untuk anda main violin
mudah untuk anda baca notes dia. Sebab notes dia tak terlalu rumit. Dia just banyak open string. Okay, so, seperti mana saya cakap dalam video saya sebelum ni. Alright, yang pertama kita kenali benda ni adalah yang dipanggil treble clef. Okay, treble clef. Dan yang ni signature key, which is yang akan dipanggilnya sharp, bunyinya sharp. Okay, sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh kalau dia macam mana dia punya simbol B flat, major dan sebagainya. Okay, alright, di sini kebanyakannya dia gunakan open string. Okay, so yang saya dapat lihat di sini 0, 1, 0, 3, 2 ni adalah dia punya peringkat di peringkat jari anda di mana terletak di tempat tu. Okay, alright, di sini anda dapat lihat ni adalah D, open string, open string, open string. Okay, di sini adalah A, open string A juga. Dia apabila dia naik ke peringkat seterusnya dalam A ni, dia punya pattern notes tu akan berubah menjadi begini. Okay, tak semua dia akan stay macam ni tau. Okay, dia tak semua akan stay macam ni. Dia sampai next peringkat lepas A, dia akan ke bawah. Kaki dia ni, dia akan ke bawah. Okay, bawah daripada A ni, dia akan macam ni semua. Nampak? 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 Okay, alright, di sini pengiraan ni adalah 1 beat. Okay, maksudnya 1, 1, 1, 1. Okay, macam tu. Alright, sebelum saya terlepas, antara benda paling penting dalam violin ni adalah ni. Ya, benda ini. Ini adalah penentu di mana geseran anda menggunakan bow ni ke bawah atau ke atas. Alright, seperti ini anda dapat lihat. Alright, yang ni merupakan tanda untuk ke bawah. Untuk tanda ke atas dia berbentuk lain, dia bentuk U. Okay, dia bentuk U macam tu. So yang ni adalah tanda yang akan ke bawah kita punya bow. So macam ni. Nampak? Dia 1, 2. Nampak pengiraan dia? 1, 2. Kalau dia macam ni, 1, 2. Kalau dia berbentuk begini, dia akan automatik dia 4. Selalunya tanda ni dia akan di pengakhiran notes ni, okay, di pengakhiran dia punya apa tu, bacaan dia. Okay, alright, so kita akan teruskan dengan kita punya simbol-simbol dalam violin. Okay, thank you.
Berikut adalah sebuah sedikit video yang boleh saya kongsikan kepada anda semua. So, saya harap video yang saya tunjuk kepada anda semua, yang saya ajar, boleh memberi manfaat kepada anda semua. Dan jikalau ada salah dan silap dalam selama saya mengajar ni, saya mohon maaf. Dan saya harap anda semua tidak putus asa dalam mencuba bidang muzik ni, kerana bidang muzik ni boleh pergi jauh. Sebab tak ramai yang bermain alat muzik viola ni. Dan saya harap apa yang saya ajar ni boleh memudahkan anda, boleh memberi semangat kepada anda semua. Dan sebelum saya akhiri video saya ni, saya akan mainkan sebuah lagu khas untuk anda semua, okay? So, terima kasih kerana menonton video saya sepanjang video saya berdurasi 30 minit ni. Saya harap anda semua berjaya suatu hari nanti, insyaAllah. Terima kasih.